Hai teman-teman, selamat datang kembali di Chord di Piano, tutorial Chord Piano bersama saya Heldy. Di video kali ini kita akan belajar lagunya Yovie Widianto featuring Leodra, Terlalu Cinta. Oke, langsung aja teman-teman kita mulai tutorialnya. Hai teman-teman, buku partitur piano saya yang berjudul 30 lagu piano pop terbaik terbaru Indonesia sudah terbit. Di dalamnya terdapat 30 partitur lagu-lagu hits Indonesia terbaru, dilengkapi dengan not balok, not angka, chord, serta lirik. Kalian bisa membeli buku ini melalui link di deskripsi. Yuk, segala beli, jangan sampai kehabisan. Lagu ini dimainkan di nada dasar A major, teman-teman ya. Langsung aja kita mulai dari bagian intronya terlebih dahulu. Gapang. Nah, itu dia intronya, chordnya itu A major, F minor 7, Des major 7, kemudian ke Des minor 6. Itu dia intronya, sekarang kita mainkan bagian intronya pelan-pelan. Gapa. Nah, itu dia intronya. Sekarang kita lanjut ke bagian verse-nya. Kapan? Nah, itu dia verse-nya. Chord-nya itu A major, F minor 7, Des major, Bass minor 7, S major, Des major, oh sorry, Des on As, ya. Yeah. Kemudian ke As major. Nah, itu dia verse-nya. Chord barusan dimainkan 2 kali putaran. Kemudian di akhir ada isiannya, teman-teman, seperti ini. Gitu ya. Gitu ya. Itu dia bagian verse-nya. Sekarang kita lanjut ke bagian pre-chorus-nya. Gapang. Nah, itu dia pre-chorus-nya, chord-nya itu Des major 7, C7, F minor 7, Bass minor 7, lalu ke S11. Nah, itu dia pre-chorus-nya, sekarang kita lanjut ke bagian chorus-nya. Gapa Tuhan. Ya, tiga chordnya segitu dulu. Kita bedah chordnya. Chord yang pertama itu Des major 7, Des minor major 7, C minor 7, kemudian ke F minor 11, itu ya, F minor 11, kemudian ke Bass minor 7, C minor 7, Des major 7, S11, S major, C augmented on D. Sekarang kita lanjut. Gapak. Hmm.
Jadi akordusnya, kita bahas akordnya. Akord yang pertama itu Des minor 7, Des minor minor 7, C minor 7, F minor 11, Bes minor 7, C minor 7, Des minor 7, S11, lalu ke S mayor. Itu dia bagian chorusnya. Sekarang kita lanjut ke bagian intro yang kedua. Kapa. Nah, itu dia intro yang kedua. Chordnya itu As mayor, F minor 7, Des mayor 7. Kita mainkan melodinya pelan-pelan. Kapa. Nah, itu dia intronya. Sekarang kita lanjut ke bagian pre-chorus yang kedua. Kapa. Pre-chorus kedua, chordnya itu Bes mayor 7, Bes minor 7, sorry. Bes minor 7, kemudian ke S mayor, Des on As, As mayor, resiannya Des mayor 7, C 7, F minor 7, Bes minor 7, S mayor, C augmented on D. Nah, itu dia chordnya. Habis pre-chorus barusan, kembali lagi ke chorus, kemudian ke interlude. Sekarang kita mainkan bagian interlude-nya. Gapa. Nah, itu dia interlude-nya. Chord-nya itu As mayor, F minor 7, Des mayor atau Des mayor 7, S11, F mayor, D minor 7, F on A, Bes mayor, D minor 9, G minor 7, C11, Bes on F atau sorry bukan S, Bes on F ya. Jadi ini chordnya yaitu F sus 4, ya, F mayor. Itu dia chord interlude-nya. Sekarang kita mainkan bagian interlude-nya pelan-pelan. Kapa. Thank you.
Nah, itu dia interlude-nya. Teman-teman habis interlude barusan, kembali lagi ke pre-chorus, kemudian kembali lagi ke chorus, kemudian lanjut ke bagian coda. Sekarang kita mainkan bagian coda-nya. Jadi outro-nya, chord-nya itu A major, F minor 7, D major, S major, kemudian ke A major. Kita mainkan pelan-pelan. Nah, itu dia chordnya teman-teman. Sekian tutorial chord piano kali ini. Semoga bermanfaat. Dukung terus channel ini dengan cara berdonasi. Dengan berdonasi kalian bisa mendownload semua favorit chord yang saya buat. Jangan lupa beli juga buku saya teman-teman. Linknya ada di deskripsi. Jangan lupa subscribe juga channel ini biar makin berkembang. Sekian tutorial kali ini. Sampai jumpa di tutorial chord piano selanjutnya.